BCGM Jabar mulai melakukan rapat perdana di tahun 2020. Rapat ini membahas bagaimana rencana APJGM ke depan yang dihadiri oleh Pak Asda 3, Pak Dr. Dudi, kemudian para pengurus, pengawas, pembina, dan juga perwakilan atau cabang daripada Sukabumi dan Karawang. Nah, dalam bahasan kali ini kita mendesain bagaimana APJGM ke depan, karena selama ini kita masih berbasis kepada SK dari Dinas KUK. Sekarang kita menjadi sebuah perkumpulan yang artinya mandiri dengan akta notaris sendiri, dengan perizinan dari pemerintah. Kedepan ABCGM akan fokus kepada dua hal, yaitu pengembangan koperasi dan UMKM, karena inilah menjadi roda penggerak ekonomi yang akan menjadi penopang ekonomi Indonesia ke depan. Nah, namun demikian kita akan berbasis kepada riset, karena di dalam ABCGM Jabar sendiri terdiri dari beberapa akademisi. Riset ini akan membahas tentang koperasi dan UMKM, melibatkan tidak hanya dosen tapi juga melibatkan para mahasiswa yang relevan kajiannya dengan UMKM dan koperasi. Nah, ada juga yang baru kali ini, yaitu ABCGM Jabar fokus kepada pengembangan industri halal. Di sini kita bersama dengan Pusat Halal Salman TB dengan mengembangkan industri halal yang pastinya sudah terbiasa juga dengan UMKM. Pertama kulineri, yang kedua fashion, yang ketiga obat-obatan, yang keempat kosmetik, yang kelima adalah keuangan, yang kelima enam adalah tourism atau pariwisata. Diharapkan dengan sinergi ini akan bisa berkontribusi kepada pengembangan koperasi dan UMKM di Jawa Barat, di mana dengan konsep riset, basis riset pengembangan industri halal, maka ini akan menjadi kuat Jawa Barat. Sukses sinergitas ABCGM Jabar. Alhamdulillah perkumpulan ABCGM sudah masuk ke 4 tahun, nomor 4 tahun, dan walaupun saya pindah ke tempat bekerja, ABCGM masih tetap ada, bahkan masih makin dikembangkan. Keinginan kita, idealisme kita tetap ingin membangun UMKM yang berhimpun dalam koperasi. Konsepnya sebagaimana Pak Presiden, koperasi yang korporasi. Dan nanti kita akan buktikan. Selama ini barangkali kita hanya bicara tentang konsep dan teori, tapi ke depan kita juga ingin mempraktekannya. Kita ingin membangun korporasi, korporasinya yang berkaitan dengan produk atau juga jasa dan sebagainya, tapi holdingnya adalah koperasi. Terima kasih, ABCGM maju terus.